welcome to my channel. Nah, saya mau review nih mie yang lagi hit. Nah, mie apakah itu? Mie Lemonilo. Nah, mie Lemonilo itu perbedaannya dari mie yang lain. Pertama, alami. Terus terbuat dari bahan-bahan alami tanpa MSG atau pengawet. Terus aman untuk tubuh. Terus rendah lemak. Untuk orang-orang yang diet seperti saya dan buat orang-orang kayak mama saya ini yang lanjut usia biar rendah, biar gula darahnya biar nggak tinggi, cocok nih buat makan Lemonilo. Nah, Lemonilo itu yang ini nih, ayam bawang, buat nutrisi fak atau informasi nilai gizi. Yang pertama, lemak total 1 gram, lemak jenuh 1 gram, terus protein 2 gram, karbohidrat total 14 gram, terus natrium sodium 260. Nah, ini kalau sudah direbus selama 3 menit ya, ini seperti ini. Nah, mie itu warnanya hijau. Nah, sekarang saya mau nyicipin nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, guys. Nah, terus saya akan membacakan tentang nutrisi fact atau informasi nilai gizi di Lemonilo dibuat rasa kari ayam. Nah, yang pertama, lemak total 1,5 gram, terus lemak jenuh 0,5 gram, terus protein 2 gram, karbohidrat total 14 gram, terus natrium sodium 260. Nah, saya mau nyicip nih yang rasa kari ayam. Nah, ini kalau sudah selesai seperti ini, guys, warnanya kuning. Oke, akan nyicip. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, guys. Nah, ini saya mau mubang nih sama mak-makku ini sebelah sini. Nah, oke. Coba mama nyicipi, mah, rasanya kayak gimana, mah? Yang rasa ayam bawang, katanya mama mau rasa ayam bawang. Gimana menurut mama? Mantap. Nah, saya akan nyicipin juga lagi buat makan malam. Ini aku belum makan dari tadi siang. Nah, sekarang lagi lapar. Nah, aku akan makan ya, guys. Enak banget. Rugi kalau nggak makan ini, terutama buat orang-orang diet kayak seperti saya. Terus mie ini dapat dikonsumsi tiap hari. Jadi kesimpulannya, selain nutrisinya itu banyak, rendah lemak, ini aman untuk tubuh dan dikonsumsi buat sehari-hari. Nah, selesai review saya. Dadah.